Luar biasa, Mila Bogor, mana tepuk tangannya? Kelihatan tenang sekali, percaya hati diri sekali. Dalam banget kak. Masa? Tadi aku nonton di belakang kayaknya udah terbiasa ngeliat panggung segede ini ditonton banyak orang. Benar gak Teh Meli? Iya, kamu luar biasa banget suaranya. Terima kasih Teh Meli. Masya Allah sekali suaranya. Teh Meli sampai merinding-merinding loh tadi dengernya. Apa namanya kalau cengkok-cengkok gitu Teh, namanya apa? Cengkok. Itu enak gitu ya. Ya enak-enak kan? Zet-zet tuh. Zet-zet bagus banget merinding. Dan ini pilihannya sebenar. Maksud Teh Meli mahrojnya ya? Bukan? Ya itulah pokoknya mah nu cengkok-cengkok kita. Cengkok-cengkok. Kamu ngulik. Ya cengkok Arab. Iya itunya, tapi ini kan gambus tuh sekarang ada gambus-gambus yang modern ya kayak Sabian gitu. Mungkin kamu kan masih 18 tahun loh. Ya kan masih 18? 20. Oh 20? Iya. 20 tahun. Ih sok dikurangan mana emang. Tambahin 2. Tadi orang harus tambahan 2 deh. Oh, 22. Iya, 20. 20 ya masih muda lah ya. Suaranya aku, pokoknya kalau saya gak ada note sama sekali, bagus banget. Cuma kalau bisa dicari celahnya lagi supaya agak kekinian suaranya. Ya, soalnya aku masih agak ngedengar gambus-gambusnya yang kental ya. Yang masa lalu gitu, yang dulu-dulu. Sekarang udah banyak banget kan remaja-remaja. Salah satunya contoh yang zet-zet banget nih Sabian kan ya. Suaranya masih muda, kamu masih muda suaranya bisa lebih di jangan di tua-tuain gitu. Tapi dia powernya keren ya Teh ya. Keren semuanya udah keren. Keren bagus banget. Keren. Bagus. Aa, silakan disambung kalau mau komentar juga. 20 tahun kamu ya? Tadi soalnya catatannya di sini 18. 20. Tahun ini 20 tahun. Yeah. Kamu siap menerima saya dengan 3 anak? Oh, iya. Ah, ini bukan ajang pencarian jodoh. Oh bukan ya? Aduh, bukan. Maaf, saya lupa. Saya pikir ini ajang pencarian jodoh buat saya. Mila gak usah tersipu malu. Karena semua peserta digituin sama AA. Aku gak asing lihat mukanya Mila. Iya, Mila penyanyi gamus juga ya? Iya. Tuh bener kan? Aku gak asing kayak pernah lihat gitu. Pernah lihat, iya pernah juga berjuang buat ketemu Kanisa. Oh, jadi termasuk inspirasinya juga ya? Termasuk penyanyi inspirasi adalah Nisa Sabian. Iya pasti. Wow. Emang bisa ini ya, bisa ketahuan kalau sama penyanyi gambus itu sering ketemu? Apa emang dari mukanya ada tandanya penyanyi gambus itu? Enggak, kayaknya pernah ketemu terus gak sengaja lihat di Instagram juga lagi ngelihat jelajah tuh. Terus aku ngeklik dia gitu, dia lagi nyanyi gambus. Dan ternyata dia masuk ke Voice of Rama. Kaniza, follow back ya. Hebat, kalau 20 tahun tuh kuliah berarti ya? Iya kak. 20 tahun tuh berarti kamu kuliah? Udah kuliah berarti sekarang. Sekarang udah kuliah di mana? Kegiatannya apa? Oh gak kuliah. Alamat kamu di mana? A-A, gak kuliah. Tapi siap dinikah. Hei Ustazah. Terus kegiatannya apa Mila? Berapa bersaudara gitu tuh kamu teh kalau ngedeketin perempuan teh detail atuh nanyanya. Okay. Hobi kamu apa sih? Nah gitu dong. Hah? Kayaknya sedih. Berapa bersaudara? Anak pertama atau anak keberapa dari? Anak kedua dari anak 4 kedua. Bersaudara. Kakak kamu udah nikah? Belum. Oh belum. Karena 20 tahun tuh idealnya lagi kuliah, gak mau kuliah kamu. Apa kerja atau apa kegiatan yang kamu lakukan sekarang? Sehari-hari? Di rumah aja. Di rumah aja? Di rumah. Apa kamu selipin kegiatan kamu dengan menyanyi atau maaf, kenapa? Kalau bikin nangis kenapa sih memangnya? Nyanyi aja setiap Sabtu Minggu di acara hajatan. Jadi menyanyi untuk mencari nafkah ya? Nafkah. Orang tua masih ada? Alhamdulillah masih. Adik ada berapa adiknya? Ada 2. Itu memang Sabtu Minggu untuk keluarga, artinya untuk nafkah keluarga atau memang atau hobi, rencananya atau kamu tabung untuk kuliah gitu iya. Maksudnya dibagi-bagi sih, ada yang buat jajan buat adik, buat benerin rumah gitu. Oh Masya Allah, jadi Mila ini juga membantu biaya sekolah adiknya ya. Jadi keputusan tidak kuliah bukan kuliah, karena keinginan enggak ya. Kuliah, tapi melainkan karena keadaan yang memaksa kamu untuk tidak bisa melanjutkan ke kuliah. Sekarang ayah ibu di mana? Ada di rumah.
Oh enggak datang ke sini. Enggak ada yang datang keluarga. Disapa dong bapak ibunya, pasti bangga juga ngeliat Mila ini barusan dikomentari positif sama Teh Meli, dikomentari positif juga sama Asarul. Kali aja doa orang tua mengalir, insya Allah nanti masa depannya Mila luar biasa. Mila mau sapa bapak sama ibu, silakan. Ya buat keluarga di rumah, buat Umi, buat bapak, buat adik abang, sehat selalu, doain dede biar lolos di sini. Ini salah satu bentuk perjuangan Mila juga. Iya, Mila, kata Rasulullah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Seperti apapun keadaan kita, Allah itu ada. Jadi terus aja deketin Allah, selangkah kita mendekat kepada Allah, Allah itu 1000 langkah lo mendekat kepada kita. Mudah-mudahan dikasih kekuatan untuk terus ngebahagiain keluarga ya. Amin, amin. Amin. Amin, terima kasih ya Bang Jack ya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa menjadikan panggung ini jadi batu loncatan buat karir kamu ke depan ya. Silakan Mila minta dukungan sama pendukung-pendukung kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat daerah Bogor, Cibinong, Depok dan sekitarnya. Yuk dukung Mila dengan cara ketik VOR spasi Mila kirim ke 95151. Terima kasih. Terima kasih Mila, sukses untuk Mila Bogor ya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zaki Mirza. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan ketinggalan video-video lainnya ya. Dengan cara subscribe official GTV di sini. Dan jangan lupa like, comment, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.